Ya, kemarin kita sudah memperbaiki laptop ya teman ya. Video yang sebelumnya itu kita sudah mengecek ya, kerusakan pada laptop Asus ini itu adalah LCD-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya itu baru beli LCD second ya teman-teman. LCD second. Ini LCD bawaan Acer ya teman-teman. Jadi untuk slotnya ini sama teman-teman. Untuk LCD Acer, tapi ini second ya LCD-nya. Kemudian katanya LCD-nya ini ada garisnya teman-teman. Jadi ada garis di tengah-tengah sini. Ya, karena saya pernah dulu video sebelumnya pernah memperbaiki LCD yang bergaris, bahkan lebih banyak lagi. Kali ini katanya cuma satu. Kemarin itu kan yang video yang dulu-dulu itu yang udah lama itu sampai setengah layar ya teman-teman ya. Itu bisa saya perbaiki. Biasanya cuma di kabel fleksibelnya ini aja ya teman-teman. Nah, kemungkinan besar makanya saya berani membeli LCD bekas ini. Saya akan coba kembali apakah cara itu masih bisa berhasil atau tidak ya teman-teman. Kita saksikan di video ini. Oke, nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu casing dari LCD-nya. Nah, ini casing LCD-nya ini udah saya lepas ya teman-teman. Sudah saya buka, tinggal diangkat aja ini. Seperti ini. Ini adalah LCD Asus yang lama. Sebelumnya ini kita lepas aja karena udah saya copot ya teman-teman. Saja LCD yang lama ya teman-teman. Ini mati LCD-nya, sudah tidak mau nampil gambar sama sekali, bahkan cahaya pun tidak ada ya kemarin ya. Makanya ya terpaksa saya mengganti LCD. Kalau yang masih bergaris itu saya masih yakin bisa memperbaiki teman-teman, tapi kalau untuk yang mati total seperti ini itu saya belum pernah mencoba. Jadi ya lebih baik diganti aja lah teman-teman. Kemudian ini adalah LCD yang dari Acer dan ini yang bawaan Asus tadi ya. Nah, kita akan mengetes LCD ini dan kita akan mencoba memperbaikinya. Ya, ini masih bagus sih ukurannya, tapi ya kendalanya itu ada garis di tengah-tengahnya. Ya. Oke, langsung aja kita pasang ya, teman-teman. Lama-lama lah nanti videonya, apa durasi videonya terlalu lama, kalian juga jadi bosan menontonnya. Ya, pertama kita pasang terlebih dahulu konektor LCD-nya. Kita pasang seperti ini. Ini kemudian kita akan pasang di sini ya teman-teman. Kita akan mengecek apakah benar LCD ini itu bergaris dan apakah masih bisa kita perbaiki nanti LCD ini. Ya, langsung saja kita hidupin errornya. Kita akan tes hidupkan. Bismillah. Ya, benar teman-teman, di sini LCD-nya itu bergaris tengah ya teman-teman. Ada garisnya dibagi dua, jadi antara layar kiri dan layar kanan itu terbagi dua. Oke, tidak masalah, nanti kita akan coba kembali ya teman-teman. Nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah kalian. Apakah ini berhasil kembali seperti video-video yang sebelumnya. Oke. Pertama, ini cukup simpel teman-teman ya. Kita lihat seperti ini terlebih dahulu. Nah, di bagian sini, wah tidak terlihat ya teman-teman, dari depan berarti. Oke. Di bagian sini teman-teman, ini tuh ada. Bentar, saya akan zoom.
Kok tidak bisa nge-zoom, teman-teman? Oke. Nah, di bagian sini ini kan ada kabel fleksibel nih, teman-teman. Kemungkinan di sini itu permasalahannya. Coba kita tekan ya, teman-teman. Kita tekan. Ya, bisa dilihat, teman-teman. Nah, dia nambah garis di sini. Aduh, maaf. Ini. Ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, dia menambah garis di sebelah kiri ya, kemudian hilang. Dan ini ada, masih tetap ada. Nah, coba kita tekan di sini, teman-teman. Kalau dia, nah, bisa dilihat garis yang di tengahnya hilang kan, teman-teman? Maka dia akan bersih kembali. Kalau kita lepas, dia akan balik lagi ada garisnya. Ya. Ya, cukup simpel ya, teman-teman. Jadi hanya ditekan sedikit seperti ini, garis yang tadinya bergaris dia jadi hilang. Ya, teman-teman. Nah, ini biasanya akan kalau kita pemakaiannya tidak hati-hati, maka dia akan kembali lagi garisnya. Oleh karena itu, di sini tuh seperti yang video yang dulu-dulu, bisa kita ganjel atau bisa kita beri lem ya, double tip atau segala apa, pokoknya yang bisa menempel lah. Itu bisa dilakukan di sini. Jadi di sini sudah langsung berhasil, teman-teman. Garisnya langsung hilang. Simple sekali ya. Jadi tinggal, nah. Contohnya seperti ini, kalau pada saat kita pasang, ini garisnya akan muncul kembali. Berarti di sini ada tekanan. Tapi kalau kita tekan seperti ini, garisnya akan hilang, teman-teman. Nah. Jadi kesimpulannya, di sini kita hanya memberi ganjel aja di bagian sini, ya, teman-teman. Dikasih ganjel di sininya, maka garisnya akan hilang. Ya, nanti saya akan lakukan pengganjalan di sini. Ya, langsung. Kalau enggak, di sini kan ada besi, teman-teman. Ini kita dorong aja kalau enggak. Jadi besinya itu kita bengkokin ke dalam sedikit. Oke, berhasil ya, teman-teman. Jadi kita memasangnya tinggal hati-hati aja agar garisnya tidak muncul kembali. Ya, sebelumnya kita akan pasang terlebih dahulu, baru nanti kita akan coba menghilangkan garisnya. Pasang, tinggal satu garis di situ. Garis yang banyak aja bisa kita hilangin, apalagi cuma satu garis ya, teman-teman. Bagian sini dan bagian sini kita akan ganjel. Kita buat semua terlebih dahulu. Bentar, teman-teman. Saya butuh magnet. Thank you.
pasang bautnya. Bawa lagi. Nah, kita hanya butuh mengganjal bagian tengah sini aja, teman-teman. Maka garisnya akan hilang. Nih. Nah, ya, teman-teman. Tuh, garisnya ada. Tapi begitu kita tekan sini, itu garisnya akan hilang. Oke, teman-teman, karena saya tidak memiliki double tip, karena saya tidak memiliki lem ya, teman-teman. Jadi saya menggunakan ini, teman-teman. Apa namanya? Hansa Plus. Kita potong. Saya ambil bagian ini aja. Ya, teman-teman. Kemudian ini saya akan menempelkannya di sini. Ya, seperti ini aja, teman-teman, agar dia tidak naik turun ya, teman-teman. Setelah itu kita pasang kembali mesinnya. Ya. Berhasil ya, teman-teman. Kita membeli LCD second dan masih bisa berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Dan sekarang LCD-nya bisa bagus kembali. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel saya agar channel saya bisa lebih berkembang lagi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.